Halo Sobat Berita, kali ini saya sedang berada di depan Kampung Kali, Kota Semarang. Kali ini kita akan bertemu dengan salah satu legenda tanaman di Kota Semarang. Katanya 1000 tanaman di Kota Semarang dan 1000 taman di Kota Semarang pernah dibuat oleh sang legenda tanaman ini. Oke, kita langsung terus ke sana. Spesialis taman dari Bapak ya. Ya. Nah, mulai taman apa aja Pak di Kota Semarang? Wah, banyak Mas, seperti ya taman kering ada. Hmm. Ya taman kering kan tempatnya teduh, enggak pakai tanaman, tanaman tertentu, hanya batu. Kalau taman yang di Kota Semarang? Wah, banyak Mas. Enggak bisa dihitung ya. Ya. Mungkin siapa, ribuan ya. Anyar-anyarane tanaman saya. Anyar-anyarane Puri sama Buake saya. Puri ya. Punya Pak Ganjar itu. Ya? Puri Anjasmoro. Oh, Puri Anjasmoro. Ya. Itu kan yang punya Buake. Itu sekarang uangnya enggak ada. Terus yang besar-besar mana lagi, Pak? Besar saya Mesma Perdamaian. Mm-hmm. Pekanbaru Riau. Mm-hmm. Surabaya. Bapak mulai tahun berapa, Pak? Jualan tanaman. Tanaman saya mulai Bapak saya lahir tahun Bapak berapa jualan tanaman tahun berapa itu kira-kira saya terlahir 55. Saya mulai kecimpung di kios gini mulai SMP kelas 1 68 langsung Bapak dada itu 72 68 langsung pindah Semarang. Semarang ikut Pak D ya jualan tanaman. Tarif apa namanya taman itu dari mulai berapa sampai berapa Pak? Ya paling banyak itu mungkin puluhan juta ya. Puluhan juta ya, satu kali. Lima perdamaian itu 51 juta. Hmm. Jadi tinggal besar kecilnya taman. Gitu. Yang kecil ya kecil, yang besar ya besar. Okay. Itu nih lima perdamaian hitungannya, ya hitungannya meteran itu ya. Per meter itu paling murah 100.000 per meter. 5 hektar, 5.000 meter persegi nilainya 51 juta ya tau. Itu kira-kira per meter gitu nih. Oke sahabat beta, tadi kita telah wawancara dengan sang legenda dari ribuan tanaman di seluruh Kota Semarang itu pernah ditangani oleh sang legenda ini. Dia juga jual tanaman di sekitar daerah Kampung Pelangi, tempatnya di depan Kampung Pelangi yang bernama Toko Aneka Sari. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga informatif buat sahabat kita semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share agar video ini bisa bermanfaat dan banyak ditonton orang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.